Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gondrong Korea. Kita kali ini akan membahas dan mereview antena Teletrek 2 passing. Ini saya tidak endorse ya. Tidak endorse karena saya dapatnya beli. Saya tidak menyebut merek dan tidak menyebut pembuat ya. Pokoknya saya beli gitu aja. Nanti kita coba gimana hasilnya dan bagaimana apa kualitasnya. Oke. Ini telek 2 passing dan kabel Heliax 4/8. Merknya King Signal. Oke, kita lanjut. Seperti ini ya, setelah kita rakit tapi belum seluruhnya ya. Dia menggunakan kunci L sebagai klem ya. Sebagai klem menggunakan kunci L. Modelnya ya selup-selupan lah. Sebenarnya sama aja modelnya selup-selupan. Cuman dia pakai kunci L, bukan klem lagi ya. Klem seperti biasanya kan seperti ini klaimnya. Nah, dia Pak Uban tidak menggunakan klaim tapi model sekrup dengan kunci L. Ini ketebalannya 1 mili. Untuk ini 1 mili. 1 mili, 1 mili, 1 mili ketebalan aluminium. Untuk yang bawah baru agak tebal 1,5. Kalau tidak salah 1,5 untuk yang boom bawah. Oke, kita lanjut lagi untuk ngerakitnya. Setelah kita pasang ya, kita coba dengan ketinggian segini. Nah, kelihatan tinggi ya. Ini kalau dari tanah sekitar 9 meter. Harusnya itu ditinggikan lagi ya. Jangan kena apa itu pagar, cuman belum ketemu bautnya. Oke, kita lihat dulu di SWR. Kita coba jamkan ya dengan power 5 watt. Untuk nyoba 5 watt aja dulu, low, pakai low 5 watt. SWR nya geraknya dikit ya, geraknya dikit sekali. Oke, kita coba buat nembusin orang ya dengan power 5 watt ke Madiun Selatan. Saya di Madiun Utara, ini orang-orang ini Madiun Selatan. Pagi-pagi. Oke, pagi sinten iki? Gondrong di Ngawi Selatan. Oh iya, Pak Gondrong. Royko Pak Gondrong, recek dugiriku pinten Pak Gondrong ganti? Iya. Mboten dikuwatir, Go. Jangan tak gua krok kape ni gile, ano pagre tengen radio gua tak gua krok kape. Oke, ye matur suwun jenengan ge wageng Pak Gondrong yang punya Jogorogo, oke. Sapang ke sapang ke Pak Gondrong. Raceria ku seno Pak Bruno. Rakuat sampai numpongone Pak Roy ku gak kuat. Anten Pak Roy ku ge, anten Pak. 5 watt guys, 5 watt. Tidak kuat ditumpuk. Ngoten niku cepet dadi bali niku Pak Bruno teng Bonsari. Oh nggih, pagi Pak Bruno yang punya Bonsari. Royko Caruban ganti. Sapa Royko ana? Ya kowe. Mending dia ngomongan ora krungu Pak Royko Bruno. Coba tak tambahi wate. Krungu apa lagi? Oke, kita enak saya ngejap, enak manteng sinyal enak gini Pak Anu, Pak Gondrong. Benar, terus saya ngejap ya. Gue antar gini jadi ngantem beringi. Gue bawa menawi lewat jalan, jalan dugur layangan. Roger, mireng jadi Pak Bruno itu ada rame. Nyatanya lokalnya gak mireng antar ini. Lah, enggak. Enggak, ngono Pak Gondrong, sini dan lokal Pak Bruno.
Nggih, nggih pun nek ngoten monggo dilajeng. Ana Pak Gondrong matur suwun ketemunya. Demikian matur suwun untuk kanca-kanca. Ngoten Pak Gondrong atas riceknya dilajeng. Terima kasih.